بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسنب رحمه الله تعالى وعدم نفع في علمه في دارنا آمين الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wa taqwa wal afafa wal ghina satu riwayat wa ya ini wa rawahu muslimun kita masih membahas tentang ya takwa Hadis yang ketiga An-Ibni Mas'udin dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu An-Nabiya bawasan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kala yakulu adalah beliau berkata Beliau bersabda Beliau berdoa Allahumma ya Allah Ini sesungguhnya aku As'alukal huda Minta kepada engkau petunjuk. Wa taqwa dan takwa, wal fa apik, wal ghina dan kaya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku asaluka. Aku minta kepada Engkau ya Allah Huda petunjuk. Jadi Nabi minta supaya dikasih petunjuk. Bukan berarti Nabi itu nggak dapat petunjuk, bukan. Ini adalah tasrir, ya buat kita pensyariatan untuk minta petunjuk Bukan Nabi nggak berapa petunjuk, bukan begitu pahamnya. Nabi sedang mencontohkan berdoa pakai doa ini. Buat takwa dan takwa minta takwa jadi kita minta takwa. Tadi minta petunjuk. Petunjuk itu ar-rasyad. Petunjuk. Takwa imtisalu awamirillah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita minta sama Allah. Kenapa? Karena kita bisa melakukan takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu dengan kekuatan Allah, dengan daya Allah. Bukan dengan kekuatan kita. Kita bisa takwa bukan dengan diri kita. Tapi Allah, kita bisa sholat, kita bisa puasa. Kita bisa sholat malam. Kita bisa puasa Senin Kamis, Allah. Kita bisa ngaji ini, Allah. Jadi minta sama Allah. Kalian ini ngaji ini, minta sama Allah. Ya Allah, istiqomahkan aku ngaji, ya Allah. Ya Allah, beri aku paham, ya Allah. Minta sama Allah. Habis selesai sholat kita minta di samping sujud kita yang terakhir kita minta selesai sholat pun kita tadahkan tangan kita minta sama Allah. Kenapa Allah senang kalau kita di kalau kita minta Allah diminta senang minta ya Allah cucurkan air mata kita tangis ya Allah ya Allah istiqomahkan aku ya Allah Istiqomahkan aku ya Allah. Minta. Jadikan aku orang yang takwa ya Allah. Minta. Wal afafa dan apik Bahasa masa kita apik. Apik ni maksudnya at-tanazzuhu amma yubahu wal kafu anhu. Bersuci dari sesuatu yang tidak dibolehkan dan menahan diri dari sesuatu yang tidak dibolehkan. Jadi, minta sama Allah supaya kita ini apik, suci dari yang dilarang, dan menahan diri dari yang dilarang. Kita nggak mau melakukan itu, kan? Di hati kita suka begitu, ya. Nggak mau, ada yang kuat mau lakukan, nah, kita tahan. Nah, kita minta tuh benteng untuk supaya nggak melakukan yang diharamkan. Kita minta benteng. Kita minta keinginan enggak mau melakukan kemaksiatan. Kan kagak gampang itu keinginan itu kan. Ada orang yang inginnya pengen maksiat mulu. Ada yang inginnya ngaji mulu. Semangat ngaji ya Allah. Kita lihat ada orang yang yang kalau ngaji semangat ada yang malas. Bahasa Betawi kedekas, 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 kedekas. Ada yang ngajinya, Masya Allah, gagap gempita, semangat. Itu minta sama Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Minta. Wal dan kaya. Kita minta kaya sama Allah. Maksudnya apa? Kaya nafs. Kaya hati. Kaya hati. Kita minta sama Allah kaya. Nih. Kaya hati ini maksudnya. Jadi kaya hati dan kaya dari minta-minta apa yang di tangan manusia. Jadi pertama kaya hati, kedua kaya daripada minta-minta dari tangan apa yang ada di tangan manusia. Kita berusaha itu. Kita kaya, kaya apa? Kaya hati, walaupun duitnya nggak banyak, sedikit, tapi ya hatinya kaya, penuh dengan kona'a. Ah. Makanya kita sholat, sunat, apa, duha, supaya apa? Kaya hatinya kona'a, ah. walaupun duitnya nggak banyak, hatinya kaya. kan susah punya hati kaya. Nah itulah yang sesungguhnya kaya. Laisal bikasratil ardi walakina ghinan nafs. Bukanlah kaya dengan banyaknya harta, tapi kaya itu adalah kaya diri. Sholat duha itu kan minta kaya. Maksudnya apa? Kaya hati, kona'ah. Makanya udah lama sholat duha gak kaya-kaya kan duitnya kayak hati. Kayak hati itu mahal. Ya, jadi orang nerima itu kagak gampang. Ya. Makanya minta sama Allah. Minta sama Allah, minta sama Allah. Jadi orang nerima Orang kalau nerima sifatnya nerima, insya Allah dicinta. Lihat kalau ada anak, nerima. Dikasih berapa aja sama orang tuanya, nerima. Kira-kira orang tuanya cinta nggak sama anak? Cinta Allah lebih daripada itu. Allah kan cinta banget sama orang itu. Kita bakal dicinta kalau kita nerima apa aja, nerima. Dikasih segini, Alhamdulillah orang tua kirimin kita segini, Alhamdulillah. Mbak kurang mbak, mbak kurang mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikirim Pak Alhamdulillah. Maka nerima. Jadi kalau nerima, entar jadi banyak. Ya, Kalau kita nerima, jadi banyak. Sifat orang yang nerima, insya Allah orang yang takwa. Sifat orang nerima adalah sifat orang yang takwa. Nah, Sifat orang yang takwa awamirillah nawai. dia melaksanakan perintah Allah menjauhin larangan Allah. Kalau dia melakukan senantiasa seperti itu nanti akan dicinta sama Allah. Kalau udah dicinta sama Allah asik udah. Orang kalau dicinta gimana? Kan beda mencinta dengan dicinta. Tinggian dicinta dengan mencinta ibaratnya apa ya ya salik dengan majdub ini <laughs> salik berarti mencinta kalau ya majdub majdub berarti apa dicinta dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala nah, kita enggak semua untuk ya, bisa Majazup maka untuk mencapai itu kita mesti salik berusaha berusaha berusaha. Itu doa. Ya. ini mudah-mudahan kita bisa amalin ini doa nih ya. Amalin Allahumma ini as alukal huda wa wal afa wal ghina. Orang biasa bacanya watukoh ya. Umumnya orang watukoh. watakwa jarang orang baca yang jarang-jarang kita baca enggak mas? Kalau <tuh>, itu rob ya, tapi bukan pengen itu bukan. <tuh>, Arabi ar yang keempat, ya rohah muslimun. Arabi ar yang keempat an Abi Tarifin, Adi bin Hatimin atau Inya radhiyallahu anhu. Riwayat daripada Abi Tarif Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu qala beliau berkata sami'tu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rasul pernah bersabda man halafa ala yaminin summa ra'a atqanil la'i minha falyati taqwa Man halafa siapa saja yang bersumpah ala yaminin atas satu sumpah summa ra'a kemudian dia lihat dia telaah ulang atqa lil minha dia lihat akan yang lebih takwa karena Allah daripadanya daripada ya daripadanya dari ya daripada sumpahnya daripada sumpahnya falyati taqwa maka hendaklah dia takwa dia bersumpah akan melakukan ini. Tapi ketika dia ingin jalankan sumpahnya itu bertentangan dengan takwa. Ditinggalkan sumpahnya, dibatalkan sumpahnya, dijalanin takwa. Ya, kan ada orang macam-macam. Kalau anakku sunat gua mau panggilin Anuan itu kan bertentangan dengan takwa, tinggalin, tinggalin. Takwa. Lihat kalau ada orang patuh sama kita, cakep nggak tuh? Patuh seorang murid patuh sama gurunya, cakep nggak tuh? Cakep. Tapi benar-benar patuh, wal di depan guru patu di belakang guru patu seneng gak tuh guru sama muridnya masya allah bukan di depan guru ya cakep cakep tunduk tunduk cakep rapi klimis ya yeah. lepitannya kelatan ya yeah. <laughs> ya <Yeah. laughs> di belakang aduh boroknya baunya kelatan banget ini munafik yang begini mah mm -mm. Iya. Sama depan orang tua pun kayak begitu. Jangan seperti itu. Di depan cakep di belakang jelek. Nah, kalau dia benar-benar sama orang tuanya, patuh sama orang tuanya, di depan orang tuanya bagus, di belakangnya bagus. Ya, kata orang tuanya begini, "Tong, iya, ba. Begini, tong, iya, ba. Lu jangan begitu, tong, iya, ba. Patuh banget sama bapaknya. Kira-kira itu orang disayang enggak sama bapaknya itu? Masya Allah, disayang. Kenapa? Patuh. Nanti kalau enggak apa-apa dibelain. Tapi kalau anaknya umpama melakukan kesalahan, dia melakukan kesalahan. Lalu anaknya minta dibela. Apa kata bapaknya? Elu itu orang tuain begitu. Itu orang tua yang baik, dibela apa nggak dibelain anaknya. <laughs> nah, kita sama Allah begitu sama. Makan Allah lebih-lebih akan Allah balas banyak orang yang takwa sama Allah. Semua masalah kita akan diberikan jalan keluar, rezeki, uang, rezeki apa rezeki banyak ya. Di antaranya Oh kita bilang sini biasanya apa? Uang, duit, mudah. Tuh, takwa. Dikasih tuh. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala sebagai stimulasi, pendorong. Sebagai tergib. Siapa yang takwa kepada Allah, dibagi duit. Dari jalan enggak sangka-sangka, urusannya beres semua. Mana kita kadang yakin, kadang kagak. Ini nih, harus yakin. Semangat melakukan takwa sendiri enggak ada orang haram. Jangan enggak ada orang ya berbuat yang enggak benar. Enggak ada orang belaga takwa. Jangan sampai seperti itu. Itu Allah murka benci gedek. Gedeknya bukan main tuh. Waktu ibadah jadi tidur. Gila, dekat orang yang mulia. Aduh, pegang tasbih, zikir kumat kamit. Ini siapapun ngelihat itu gedek itu. nggak nggak senang. Allah benci yang kayak begitu. Makanya orang ria itu apa? Habis amalnya. Bukan hanya habis doang. Nanti ditulis al-kazib Inna lillahi wa inna ilaihi Kan ngeri yang kayak begitu. Ya mudah-mudahan Allah selamatin kita dari yang begitu ya. Amin ya Allah. Rawah um Muslimun. Al-Khamis hadis yang kelima. An Abi Umamah Sudai bin Ajlan al baili radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yakhutubu fi hijjatil wada'. Beliau berkhutbah di waktu haji wada'. Faqala, lalu beliau berkata di waktu haji wada', Ittaqullaha, takwalah kamu kepada Allah. Wa sallu khamsakum kamu yang lima waktu kamu itu. Wa shumu sya'raakum puasalah kamu bulan kamu bulan Ramadan itu. Wa addu zakata tunaikanlah zakat hartamu. Kamu punya duit banyak tunaikan zakat. Wa atiu akum. Ini taati olehmu umara. Umara ini siapa? Pemerintah. umaro akum pemerintah kamu patuin pemerintah. Jangan diam-diam. Jangan kita diam-diam, jangan sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan agama. Patuhin wajib wati wa Ini tadi disuruh pakai masker, pakai masker. Ini kalau saya kan lagi nerangin masih pakai masker. Loh. Enak -enak. Suaranya enggak jelas itu ya. Nah, topotin dulu dah ya. Patuhin. Ini perintah. Nah, kalau kita jalan coba perintahnya nggak tanggung tanggung. Kalau nggak pakai masker ketahuan di jalan ya pindah. Denda kan? Artinya apa? Kencang perintahnya. Apa maksiat pakai masker? Enggak. Pakai potuin. Untuk kebaikan kita. Sebenarnya ini bukan hanya untuk corona doang. Apapun ya penyakit apapun ya pilek teman kita pilek kita enggak pilek nah, nanti kita pakai masker insyaallah ikhtiar kita ya jadi sebab Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari penyakit bukan corona aja pilek juga kan berabi juga kalau ngaji pilek enak enggak kira-kira pilek ngaji enak enggak enggak enak serat-seret 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 seret, serot, seret, serot, kata temannya buang apa tuh ingusin, badan meriang, enggak enak. Nah, patuhin umroh kita sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Apa nggak boleh kritik kita sama Umar, sama pemerintah? Sangat boleh. Bahkan dihadiahkan jihad. Abdul jihad, kalimat wakin indah sultanin jair. Paling Abdul jihad adalah kalimat yang benar kepada raja yang zolim. Pemerintah yang zolim. Makanya dikatakan Abdul jihad paling Abdul. Jihad, jihad kan banyak jihad ini jihadnya ini, jihad jihad. Tapi paling Abdul ini mengatakan kalimat yang benar di sisi kepada raja yang zalim. Kenapa berat? Lagi zaman sekarang macam-macam penjara -macam ini, nah, hadiahnya itu. Jadi kalau ditanya boleh apa enggak kritik, boleh. Ketika pemerintah tidak melakukan atau ketika pemerintah melakukan zolim Boleh kritik Tapi kita wajib patuh Sekalipun pemerintahnya itu tidak memberikan hak kita Kan begitu dalam hadis riwayat muslim ya, Sekalipun dia nggak memberikan hak kamu Nabi ditanya tuh sampai dua tiga kali Seperti Nabi enggak mau jawab, akhirnya Nabi jawab, patuhin, patuhin, patuhin. Kenapa begitu? Dikatakan wa fi dzalika intizamol ahwal almutawassali bihi ila qiwamil ma'asi wal istidanil ma'adi. Karena ini bisa teratur keadaannya. Kalau kita patuh teratur nggak tuh? Teratur. Ya sampai bisa kepada tegaknya kehidupan. Ya, untuk persiapan akhirat nanti. Coba kalau nggak patuh, dibilang kayak begini rakyatnya nggak mau, dibilang kayak begini rakyatnya oga, dibilang kayak begini rakyatnya melawan. Apa yang terjadi? Peperangan nggak tuh? Perangan, berkelahi. Tapi kalau patuh, insya Allah berjalan. Tadi apa? Intizamul ahwal. al bihi ila kiwamil ma'asi wal istidani lil ma'adi. Kehidupannya berjalan nyaman. Untuk ibadah, siap persiapan untuk ibadah nyaman. Tapi kalau umpama terjadi peperangan, kan jadi nggak nyaman. Jadi patuin apa yang diperintahkan oleh pemerintah sepanjang bukan maksiat. Kalau kita lakukan itu semua, salat lima waktu, takwa kepada Allah, salat lima waktu, puasa Ramadan, tunaikan zakat, patuh sama pemerintah. Jadi terakhir patuh pemerintah. Terakhir patuh sama pemerintah. ditaruhnya terakhir. patuh sama pemerintah tadkhulu jannata rabbikum ni kamu masuk surga Tuhanmu rawahu tirmizi fi akhir kitab salati hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dalam akhir kitab salat wa qala hadisun hasanun sahihun dan beliau berkata ini hadis hasan sahih wallahu alam bisawab